Guys, sekarang kita bikin kocek amoy. Nanti kita tes ya. Kita coba kocek ayam, kocek ayam. Oke. Masih pakai anu deh, giling deh, yang pakai ini deh. Guys, kita bikin kocek ayam. Nanti kita lihat racikannya. Ini ayamnya nih, ayam broiler. Yes. Ayam pertama orang Bojong. Oke, nanti kita lihat. Nanti kita lihat cara bikinnya. Oke, guys. Ini cara ngaduknya ayam kocek, ayam giling kocek. Ini pakai susu, guys. Susu expired aja lebih murah. Susu expired yang lebih murah. Nah, baru kita campur. Campur deh. Ya. Kenapa enggak di sini langsung aduknya? Hmm? Kayak enggak tempat lainnya naruh. Kalau kita aduk biar rata. Sekarang kita masukkan telur bebek 4 butir agar supaya bisa dikocek lembek. Udah halus ngacaknya. Kita aduk rata. Pulang guys. Oke guys, ini cara bikin keduanya. Bikin dua versi. Ayam kocek diserut pakai apa, Den? Garpu. Nanti lihat. Garpu. Oke, kita taruh sini yang udah di apa diserut pakai garpu. Pakai ayam dadanya, pakai ayam pres boleh, pakai ayam tiren lebih boleh, ngirit kayak dia nih, ngirit maunya yang nutur-nutur. Baik. Buek. Lian oya. Oya di mana? Oya, dia buat. Oh, buek kada kesit. Nanti kita lihat, langsung kita tes mancing nih guys, ya kan? Nanti kita lihat cara yang mudah. Ayam bisa beli di pasar, bisa beli di kandang, bisa juga malam-malam. Ntar begini guys tuh, dia bikin diserut itu supaya bikin berserat biar bisa dikocek. Ini baru, woy. Oke guys, nanti kita lihat cara olahnya ya. Bentar lagi kita skip dulu. Guys, ini udah jadi, kita tambah pakai telur ayamnya telur ayam setengah kilo, kita campur semuanya guys. Ini susu Denko nya 4 saset ya, lebih mudah nggak didapatnya guys. Biar lebih enak nih, apalagi yang memancing, ntar dia nih yang ngetes nih. Ini dia usahanya di Empang, guys. Usman. Usman, usaha mancing. Kotok. Guys. Pokoknya tukang martabak telur kalah. Guys. Aduk rata, guys. Iya, esennya keluarin ini ya. Kita aduk. Aduk nih. Ya
guys, esennya guys. Pakai esen ini guys, esen daging. Esen daging ya. Cari yang bagus, yang aromanya strong. Kalau yang aromanya agak kalem makanya setutup. Kita tuang guys. Ini ayam 2 ekor dada. Cara simple untuk mancing galata malele guys. Awal pakai setutup dulu pesen daging, nanti kalau mau nambahan di medan pertempuran tambahin lagi buat sodok sekiranya lambat. Bisa disodok pakai belenok bisa. Oke okay, guys, sampai di sini nanti kita lihat testimoninya ya di empang. Guys, tuh yang tadi ini yang versi keduanya. Empannya. Makan guys. Makan mama. Olok coy. Olok coy. Kok dibuang? Mati-mati aja. Ayo temen-temen umpannya. Pendarahan. Ini guys, caranya dikocek-kocek. Tuh guys. Nah, ini baru dilempar sampai ke Sumatera. Parah. Tuh guys. Ini orang yang tadi bikinnya merong guys. Bikin umpannya. Nggak kelihatan pelampungnya, kecil banget. Ya, itu. Wih, tuh. Mantap, guys. Ada perlawanan, guys. Mantap. Hey guys. Kita kocek lagi guys. Kocek ayam. Kocek. Empangnya terlalu gede guys, agak susah ngeliat pelampung. Tahan teman. Oke guys, nanti kita lihat hasilnya aja ya. Oke, sekarang kita udah nyampe, kita testimoni dulu. Nah, ini udah coba nih tadi makan, lagi ngontak guys. Ya guys, tadi kocek ayam tadi guys. Oke guys, ini yang mancing nih, saya ngambil video aja. Babonnya udah di atas tuh. Ah, lo mah kagak masuk. Eh, serok sini. Sorry dong, Mas. Permisi dong. Oke, guys. Makan, guys. Makan, Bos. Oke, lempar lagi, kita umpanin lagi, guys. Kok gak rata nih. Sah, lempar guys. Oke guys. Oh, nyetak lu bapak no. Pasti. Woi, gue benar aja tadi. Satu gini tuh gak bisa-bisa. Nguntelin ya? Wah, gak nyampe ilmunya. Tau mas, kayak topper. Topper yang ngulung dulu. Ya,
Guys, kita dapat babon nih guys. Panah ayam kocek. Ini anglernya nih. Wih, si babon dapat babon. Oh, melihat muter ya? Iya, nembus juga itu. Udah saksi, udah saksi. Oh, ya, bang. Ya, muter tadi. Oke. Oke. Timbang guys, besar guys. Wuh. Ketimbang guys. Lima lima belas, lima lima belas guys. Oke. Hasil koceknya guys 57 kilo. Oke guys. Oke guys, ini hasil dari ayam kocek. Hasilnya guys. Enggak, sikatin. Udah dia itu total. Totalnya di amplop, coy. Masuk induk satu total sih. Oke, okay, guys. Oke. Okay. Terima gaji.